Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, dua lagi adun warisan pula umum keluar parti. Berita sepenuhnya, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Malala Peter Anthony meninggalkan warisan dan bakal menubuhkan parti baru yang mesra Kerajaan Sabah, pimpinan Gabungan Rakyat Sabah JRS. Bagaimanapun penubuhan parti baru yang berasaskan Kadazan Dusun Merut KDM itu hanya akan diumumkan dalam tempoh terdekat. Turut bersama Peter hari ini ialah Adun Limbahau, Juil Nautim yang turut mengumumkan beliau meninggalkan warisan. Sebelum ini, tiga adun warisan mengumumkan keluar parti yaitu Hasan Abdul Ghani Pangeran Amir Sebatik, Yusuf Yaakob Sindumin dan Mohamadin Ketapi Segama. Hasan dan Mohamadin kemudian menyertai Bersatu manakala Yusuf kekal sebagai adun bebas mesra kerajaan sehingga kini. Dalam pilihan raya negeri Sabah PRN yang pada September tahun lalu, Peter mempertahankan Gerusidun Malalap setelah memperoleh 5,694 undi bagi menewaskan calon Barisan Nasional Jamawi Jafar yang memperoleh hanya 3,526 undi. Bekas Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah itu adalah adun warisan keempat mengumumkan keluar daripada parti pada tahun ini. Tiga wakil rakyat warisan yang keluar parti sebelum ini adalah Adun Sebatik, Adun Sindumin, Adun Ahli Parlimen Al-Hadatut merangkap Adun Segama. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Setiap daripada komen anda amatlah dihargai. Sila tinggalkan komen anda amat dihargai. Kita jumpa lagi. Bye-bye.